Aliansi Mahasiswa Mahakam yang terdiri dari berbagai kampus di Kota Samarinda menyatakan sikap menolak pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja disahkan pada 6 Desember 2022 lalu. Aksi berlangsung di Jalan Muhammad Yamin, Samarinda, tepatnya di depan Gapura Universitas Mula Warman dengan membakar ban dan menutup jalan menggunakan beberapa road barrier. Secara bergantian, perwakilan kampus menyampaikan orasi politik menggunakan megafon, sementara lainnya memegang spanduk dan poster-poster bernada kritik sarkas. Seperti kalimat yang sedang viral satu ini, "Kamu nanya KUHP, aku kasih tahu ya, semua bisa kena." Tentunya kami dari Aliansi Mahakam Kaltim, tentunya kehadiran kami di sini itu kembali lagi bahwa kebijakan dari pemerintahan kembali tidak pro terhadap kepentingan masyarakat. Juga ada permasalahan terkait RKUHP yang sebelumnya disahkan menjadi undang-undang, masih banyak juga permasalahan di dalam rancangan kitab undang-undang tersebut. Sementara itu, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mula Warman menegaskan pihaknya mendukung aksi penolakan KUHP dan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat segera mencabut dan diberi tenggat waktu 7x24 jam. Yang kita nilai, ini jauh dari kata negara demokrasi. Kita adalah negara demokrasi, bukan dipimpin oleh raja, tapi dipimpin oleh sistem presidensial. Sehingga kritik itu melekat terhadap pejabat-pejabat negara yang mengambil tanggung jawab terhadap rakyat. Bagaimana segera mencabut atau kemudian juga membatalkan pengesahan undang-undang KUHP. Aksi ditutup dengan pernyataan sikap bersama Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur menggugat. Kamu nanya KUHP, aku kasih tahu ya, semua bisa kena, tolak KUHP. Aksi berlangsung dari Jumat siang hingga petang. Massa aksi pun membubarkan diri. Sebagiannya mengembalikan road barrier dan membersihkan sisa bakaran ban, sehingga lalu lintas di kawasan jalan tersebut yang sempat padat merayap kembali lancar. Dari Samarinda, Hasyim Ilyas, iNews, melaporkan.